Kesedaran mengenai penuaan perlu diterapkan daripada peringkat awal dalam kalangan masyarakat. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Ail menyeru rakyat untuk menerapkannya sebagai persediaan bagi menghadapi usia tua, terutamanya daripada segi emosi, keuangan, persekitaran dan persediaan minda. Baginda bertitah agar rakyat dapat meningkatkan kefahaman, kesedaran serta mewujudkan warga emas yang lebih berdikari, bersemangat dan dihormati masyarakat serta generasi muda dengan mengoptimumkan potensi diri melalui proses penuaan yang sihat, positif, aktif dan produktif di samping meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Terdahulu, baginda dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Shahrin Akashah Khalil berkenan merangkat melawat rumah orang tua Jugli Perak di Georgetown, Pulau Pinang. Tibaan baginda disambut Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo serta pengurusi rumah orang tua Jubli Perak Loh Yeo Bu. Lawatan merupakan salah satu program bengkel ke arah pembinaan jati diri yang cemerlang yang disertai 100 pelajar terbaik dan cemerlang serta pengawas terpilih dari Sekolah Menengah Sekitar Negeri Perlis yang diadakan di Pulau Pinang selama 3 hari dan akan berakhir esok 22 Ogos. Program pelajar cemerlang yang memasuki tahun ke-12 ini adalah anjuran Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS serta Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP.